Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kudrat dan iradah serta inayahnya kita dapat hadir di majlis akad nikah pada hari ini. Sebentar lagi upacara akad nikah di antara saudara Awang Hashim bin Awang Murti dengan saudari Nurul Hidayah Mekri Batu akan dilangsungkan di hadapan saksi-saksi yang telah ditanggungjawabkan sebagai saksi dalam majlis akad nikah hari ini. Mereka ini adalah terdiri daripada Cik Ali Omar bin Suhaidi, Cik Ali bin Dahlan, Cik Rizal Saidi dan Cik Maswadi bin Masri. Marilah kita bersama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis akad nikah ini berjalan dengan lancar sebagaimana dirancangkan. Dapat ada apa-apa gangguan serta mendapat barakah dan kehendaknya. Jadi semoga benar. Sebelum kita menangkan doa, kita bersama kepada kita mengucapkan terima syahadah dan untuk istighfar. Istighfar untuk kita mengucapkan terima syahadah. Astagfirullah. Sebelum kita mulakan itu, saya mohon kepada semua yang hadir dan saksi-saksi ada, kita sama-sama beristighfar mengucap doa kalimah syahadah dan selawat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh baca. Baca tu penting jelas, jangan si penuh laju gila, jelas dan didengar saksi lah si penuh kenapa laju. Kita testing sekali je lah, sekali je. Cuba lah. Tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ulang. Ya, pelahan sikit. Mana juga. Enak lah juga. Yang penting kuat lah. Kuat ya, kuat ini. Sebab tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ah, macam itu. Okey. Jangan lupa, ha? Boleh mula? Okey. Astaghfirullahaladzim aladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Awang Hashim bin Awang Bohi. Aku nikahkan engkau dengan Nurul Hidayah Matthew Batu dengan mas kawinnya RM120 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Sah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum khair.
Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin ini dalam kebajikan setiap waktu. Hubungkanlah mereka berdua dengan kasih sayang mersa dan dalam bertimba rasa yang berkekalan. Bimbinglah mereka ke jalan takwa. Kurniakanlah mereka berdua anak-anak yang baik yang menghormati kedua ibu bapanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami sekalian supaya kami menjadi hamba-Mu yang diridai dan di dunia dan di akhirat. Murahkanlah rezeki kami dan kurniakanlah kesehatan yang berkekalan dengan rahmat-Mu yang luas. Allahumma alqi bainahumal mahabbah wahdihima sabila taqwa wa rasyad wa tawil a'maruhuma turabil 'aysi wa surur wa dawamil hana'i wa syirahi sudur wajma' bainahuma fi kamalil wafaqi wal ikhtilaf waj'alhuma min ahli qana'ati wal afaq warzuqhuma nasal saliha minal banati wal aulad hatta ya'mal ahfada wal asbat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Awang Hasim yang mengumpuli dengan ini bertaklid. Apabila saya tinggalkan istri saya Nurul Hidayah Miki Bato selama 4 bulan berhijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya tidak bercampur dengan istri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian dia mengadu kepada Mahkamah Syariah, dan apabila sabit aduan di sisi Mahkamah Syariah dan dia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak kulut. Buluk. Saudara Awang Hasyim bin Awang Bulfi, apa yang saudara bacakan tadi merupakan perjanjian di antara saudara dengan istri saudara yang telah disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dalam perjalanan tersebut, yaitu dalam anda menjalani kehidupan sebagai suami istri. Jika berlakulah apa yang saudara lepaskan tadi, maka istri saudara berhak menuntut dan saudara tidak dapat menarik balik kata-kata tersebut. Pada masa yang sama, istri saudara masih taatkan saudara dan hilang sabar, lalu mengadulah kepada pihak kami, Mahkamah Syariah, dengan apa yang dilakukan oleh saudara. Jika benar aduannya, ada saksi, bukti jelas sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah, isteri saudara hanya memberi RM1 sahaja kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saudara sebagai tebus talak. Maka pada ketika itu, ketalaklah isteri saudara dengan cara talak huluk. Talak huluk artinya tebus talak. Jika talak jatuh melalui talak huluk, bermakna dari segi hukumnya saudara tidak boleh rujuk semula dengan isteri saudara begitu saja walaupun masih dalam iddah. Jika hendak rujuk semula dengan isteri saudara, kenalah dengan akad nikah yang baru, segala-gala kena proses baku. Jadi saudara